Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Jati Mulia New Channel Wong Kediri Raya. Kali ini spesial sekali, kita berada di salah satu tempat yang mana tempat ini juga menyimpan sejuta misteri dan juga sempat menelan korban. Nah, di sini ya, di dam ini dulunya sekitar tahun 1988 ya, ini terjadi insiden di sini ya, tepatnya di sini di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan. Nah, sebentar, ini lah di sini kawan ya, tepat di sini ini terjadi insiden maut yang mana sempat menelan korban, satu korban melayang. Di sini dulu bukan ini, sebenarnya itu dulu ini arah jalan ya, ini arah jalan yang menuju ke tikungan. Nah, di sini juga masih di seputaran tikungan ya. Ini memang menyimpan berbagai macam misteri dan mitos. Di samping ini juga terdapat seperti tanaman sukun ini ya, kalau nggak salah sukun. Nah, di sini juga ternyata ini jadi sumber misteri yang ada di tikungan ya. Seperti apakah kondisi tikungannya, dan kita masih berada di seputaran dam. Nah, yang mana di sini kadang dulunya waktu saya masih remaja, ini sering kali terdengar suara-suara aneh apabila malam bulan purnama ya. Apabila malam purnama, tapi kalau itu belum ada aliran listrik di sini ya. Belum ada aliran listrik karena aliran listrik masuk sini sekitar tahun 1990. Dan di samping ini terdapat tanaman pohon pisang. Nah, di sini kapan ya? Tepat di sini, kadang orang yang dari tikungan arah selatan atau arah timur itu langsung nyelonong, katanya menghindari seseorang atau terlihat jalannya lurus. Padahal ini kalau enggak anu, bisa istilahnya terjebur ke sungai atau ke dam ini ya. Tapi sumbernya tetap di benda ini, karena dulu sebelum ada tanah paling benda ini di sini dulu, tepatnya di sebelahnya pohon ini ada itu tanaman beringin. Nah, di sini ya, kita masih berada di dam, kita akan jalan terus. Ini kondisi dam saat ini karena tadi barusan dihujan, jadi inilah situasi damnya, airnya juga tidak begitu bersih karena barusan dihujan ya. Oke, kita masih melaju terus di sini. Tentunya jangan lupa untuk selalu support channel kami agar bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, kita masih jalan lagi. Kita masih jalan ya. Nah, kita ambil dari arah selatan. Ini terdapat seperti andungan air ya di sini ya. Ini kalau jembatan ini jembatan baru ya. Dan ini sebenarnya ada kalen kecil ini ya, ini mengarah ke dam itu ya. Ini kita telusuri, nah itu menurut kita arah dam yang ada tadi air tidak begitu bersih, dan itulah saya kira tikungan ya. Dan sebentar lagi akan kita tengok seberapa ketajaman ya tikungan yang sempat melakukan yang sempat dilakukan. Nah, di sini di tempatnya di aliran bawah ini ya, yang terus akan hilang tinggal karena terjatuh di sini. Itu juga biarnya arah utara kali. Nah, samping ini juga terlihat sekali akan terlalu curam airnya. Ini kita berada di selatan tuh, itu pulau Sukun. Itu lihat di sini juga dulu sempat ada orang meninggal di bawah pulau sini. Selama kita harus meninggal di sini karena ini juga menyimpan sejuta misteri kawan ya, menyimpan sejuta misteri. Dan sebetulnya lah waktu masa telepon dulu ini terkena suasana aneh di sini waktu sore hari, apalagi di hari Jumat terlihat sekali karena terasa sekali karakternya. Jadi kita di tikungan ini masih aliran air kecil ya, kalau ini tikungannya yang mengarah ke selatan
Jadi menuju ke arah Biro ya. Menuju ke arah Biro. Oke, setelah tiga saya sudah lengang. Dan inilah yang saya katakan tikungan ya. Saya katakan tikungan. Nah, di sini. Di sini tim seringkali terjadi orang slip atau orang kecelakaan. Kadang yang dari sisi selatan ini terlalu keras atau gimana, yang dari arah sebaliknya, arah timur itu juga keras sekali orang naik sepeda di sini ya. Saya sendiri ini seberapa kecepatan orang naik sepeda di sini ya. Nah ini ya, di sini oke. Kita masih ini kalau kita ambil dari arah utara kawan ya, ini arah utara orang naik sepeda. Nah di tikungan ini kawan ya, nah di sini ini yang sering terjadi kecelakaan. Kadang yang dari arah utara itu terlalu kencang sepedanya, yang dari arah selatan dari daerah timur itu juga terlalu kencang. Oke, kita masih berada di tikungan. Inilah situasi tikungan, jalannya begitu nggak sempurna ya, jalannya agak terlihat sekali. Nah ini ya, kita kalau tengok ini kita berada di barat jalan. Oke, ada di barat jalan di belakang yang sering orang nyusup di sini ya. Kalian dari arah utara itu bisa ke arah pintu jalan datang. Dan ini arah ke selatan ini lah dari jalannya yang agak susah ya. Jadi kita mau cek lingkungan. Kita lihat sekali ya, kecepatan orang sudah sebenarnya ini ya. Untuk lalu-lalu yang membuat sering terjadi kecelakaan di sini. Oke, biasanya di sini memang terjadi, sering sekali terjadi dan sempat menelan korban di sini. Tikungan maut yang ada di dusun Bukit Sangkur, Kecamatan Bukung, Kabupaten Kediri. Anda hati-hati di sini ya. Anda hati-hati sekali lagi kami ingatkan, Anda harus hati-hati karena terlihat di tikungan ini. Karena di sini juga sering kali ini di tepat di tikungan parkir manis terjadi apa itu keanehan ya. Kadang orang naik sepeda mencari arah itu arah utara, kadang seperti anak kecil ya, tapi kadang nggak ada di situ ya, dia nggak ada, cuma ada orang melihat sepeda anak kecil jadi dia menghindar lalu terjatuh di sini ya. Itulah misteri yang ada di tikungan dan khususnya di New York, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Dan tentunya simak terus video terbaru dari kami. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.